Oh betul, salam sehat untuk kita semua. Thank you for YouTube ya. Seperti biasa kita akan jembarang jembreng tasnya bunda. Kita dari Bandung ya, langsung together. Yang belum subscribe, sok di subscribe ya. Jangan ditawar-tawar bun. Mending langsung saja. Kalau ada yang cocok, fix mau begitu ya. Nah, bosku ya, perhatikan. Ini dari kulitnya keren sekali. Ya, kita akan spill secara perlahan-lahan ya. Pokoknya yang saya spill ini adalah hal-hal yang recommended ya. Oh, betul. Ini COC. COC, bunda. Ya, nih. Nah, yang mau isi Sunan Koir, nelfon naon sih, Bu? Sunan Koir. Nih. Ya. Miss call-nya. Ambil. 26, COC, Bos. 300 jarang, jarang. Kemudian, nah. Tadi ada yang mau beberapa ya, tetapi tidak diproses ya. Sekarang ini saya spill lagi, siapa yang cepat dia yang dapat ya. Double M. Kulit gajah. Dia bersayap, Kak. Ya. Saha? Ini tadi ada yang mau loh, siapa loh? Kenapa nggak diproses? Ya, ini mantul banget. Nah, duh, kulit gajah mantul ya, sok ya. Langsung together bunda, yang mau 280. Ambil. Next. Nah, kulit mewah masih mulus, hajis. Nah, ini jarang-jarang ini bun. Pokoknya mah gini aja lah ya. Siapa yang cepet tap aja lah ya. Kadang-kadang saya tahan-tahan. Buktinya sampai sekarang nggak diproses tuh yang double M. Kumaha tuh? Ambil ini bun. Ya, ini jarang terjadi hajis. Ini adalah seperangkat tas mewah. Pokoknya ini lengkap dengan nomor seri ya. Yang mau 250. Hajis gitu loh. Wadidaw. Next. Nah. Elegance kulit gemoy. Perhatikan bun. Nah. Tuh. Tuh. Wadidaw. Yang mau langsung together. Ini kulit bun, berenya elegan, 150 gaskeun. Rungkad. Kemudian nah, ini juga kemarin double M ya, ini mewah sekali bos. Wah, masih mengkilau. Ini cantik sekali bun, apalagi dia pakai zipper. Nih, aduh bunda, langsung together, yang mau 250, gaskeun. Kemudian, kita ke, nah bun, keren ini bos, MK. Michael Kors ya, ini Michael Kors kulitnya mewah banget ya tuh. Haha bunda, kebayang ya bunda pakai ini, cantik banget bun tuh. Ya, mulus dan masih like new. Jujur ya, ini kalau tidak minus saya lepas di 750 paling murah, tetapi ini ada minusnya di mana. Nah, ini talinya kan normal, untuk tali ini dia patah ya, jadi digantungnya begini. Nah, bisa diperbaiki Kang? Bisa. Embos. Bunda tahu dong ya, pasaran MK, apalagi ini MK newborn. Newborn apa newborn? MK kekinian ini bos ya. Yang mau ambil ya, 400. Next together. Nah, kulit
asli model hobo. Ya, minus-minus kotor saja karena ini warnanya putih. Hobo. Yang mau bunda, brandnya Sesamji. Ini saya kasih murah ya, langsung together di 150 gaskeun. Next, nubesi mana? Oh, yang ini. Kirana ya, Pak? Oh, ternyata ini sudah ada. Maaf bunda ya. Kemudian ini bunda ada sling mantul kulit asli. Majer, itu kenapa sih ucoknya kok nangis? Majer, kenapa dia bisa nangis? Oh, ini model kulit mewah. Ambil ini bun, ya masih mulus, mulus sekali. Serius. Aduh bunda, ini jangan sampai tidak diambil. Nah, ya. Astaga bun, ini mewah banget ini bun. Yang mau 250, masih bersih banget ya. Masih like new. Nah bunda, saya punya tas favorit saya. Ya gak tahu ya, pokoknya teh. Saya seneng banget lihat tas ini. Kulit asli, kecelekin wok, mun guys wok. Ta, kulit asli mulus. Ya di mix dengan kulit-kulit, apa ini teh, kulit-kulit. Apa namanya teh kayak di ini mah dilap aja bun. Tah ya, ini mah dilap aja nanti ya, itu dilap aja. Nah. Kayak ukiran. Nih. Dia di sini ada batu marmernya. Ada batu marmernya. Batu marmernya juga pasti mahal ya. Dan dia berjiper. Bunda ya, yang mau ambil ini bun. Ya, di saya kasih murah 280. Unik bun, kita kali-kali punya tas ya unik. Kemudian, nah, tote kulit asli. Nah, coba tengok bun, di dalamnya full kulit ada tag. Ya kan? Nah, dia di sini pakai magnet tanam. Cantik. Ya. Dia di sini pakai magnet tanam. Wah, ini cantik banget ini, Bun. Buat jalan-jalan ke mall juga ya, atau kemanapun kita berada. Bunda, coba perhatikan nih, Bun. Sekilas ini kulitnya warnanya cerah seperti masa depan kita, ya. Wow, ya, hanya ada tekukan-tekukan. Nah, di sini ada sedikit lelah. Ya. Nih. Ya lelah-lelah begini tinggal disemir aja, Bos. Hai, Dedek. Tuh, tetapi ini mewah sekali, ya. Yang dapat ini beruntung, Bunda. Kenapa? Ya ini seharusnya harga 2,5 atau 300. Yang mau 170 murah. Coba bayangkan Bunda pakai begini. Astaga, kulit. Next. Nah, korun kulit asli clutch ya, ini untuk surat-surat berharga atau STNK, surat-surat BPKB mobil ya kan, atau surat-surat rumah. Korun 170, masih mulus ya, kulitnya masih mulus bun, jangan pula ditawar 100 ya. Udah murah ini bun, 170. Next. Kemudian, nah, saya ada ini dia. Ah, kulit gemoy mewah,
Nah, tas untuk kerja kantor ya. Cantik ini, Bun. Kombinasi warnanya menarik sekali. Ya, dia di sini ada zipper. Set. Nah. Wah, Bun. Astaga, keren sekali, Bun. Modelnya kayak Balenciaga. Yang mau 200 sudah, tak perlu mahal-mahal ya. Nah, Agatha Like New ya, masih ada tag-tagnya di sini nih. Agatha Like New masih mulus 80. Lalu, nah, kalau ini keren sekali, Bun. Ya, wow, ini jarang kita dapat ini. Ya, dia kulit asli. Enggak, ini keren-keren ini, Bun. Dia brandnya Sisley. Lengkap dengan zipper. Ada rantai. Ya kan? Ada tali panjang. Bunda, I love it. I like it. Nas. Kulitnya kayak kulit MK. Sisley ini, Bun. Cantik banget ya kan tuh. Yang mau 300 murah menurut saya. Kemudian, nah, ada clutch kulit gajah. Ini clutchnya ini model kayak Alexander Wong ya. Atau jangan-jangan Alexander Wong lagi. Tapi brandnya nggak kelihatan ini, Bos. Ya, Alexander Wong kan begini ya. Serius ya, ini mirip Alexander Wong. Jadi ini murni clutch ya. Murni clutch, kulit gajah, dompet masuk, HP masuk. Yang mau, silakan 200. Orang kaya, Bos. Kaya kan, orang kaya ini, Bos. Hei, dedek. Oh, betul. Kemudian, nih, kulit vintage, langsung together, masih mulus, masih cantik, dan zipernya juga masih aktif. Langsung together, yang mau 100. Kemudian, nah, kalau ini favorit saya ini, Bun. Ya, kalau enggak ada yang mau, ya enggak apa-apa. Brandnya Flinio Pisona. Kulit asli gemoy. Ya, dia bisa diceklekin begini. Nih, Bun. Dan dia pakai bambu. Ya, ini kulit-kulitnya semua masih terkoordinasi. Lengkap dengan tali panjang bawahan. Tuh, mulus ya, masih like new. Bunda, ambil, Bunda. Jangan sampai tidak diambil ya. Sekiranya kita punya tas ini mewah ya, modelnya dia kayak Metro City. Yang mau silakan ya, 400. Murah ya tuh, Bos. Ya, tuh di harga ya, ininya pasti mahal, Bos. Kemudian nih. Nah, Bosku. COC Limited Edition. Ya, ini COC nih, Bos. Ya. Ini sengaja saya padetin supaya dia kelihatan bentuknya. Tuh, ini pasarannya 700-600, Bos, COC begini. Ya, ah, ini mah kotor. Ya, tuh. Ini mah dilap-lap aja, Bos. Tuh. Ya, kulit-kulitnya. Ya. Oh, besinya tuh. Di besi sekecil ini aja M, Bos. Tuh, di besi sekecil ini aja M, Bos.
Ini mah wajar sih ya, di harga 600 juga. Yang mau ambil, saya jamin tidak akan menyesal. 400 ambil bun. Kemudian, oh betul, tortor. Kita lihat dulu bos. Sudut demi sudut aman terkendali. Di bagian belakang mulus. Hey bos, puring. Nah, masih celing. Magnet. Nah, di dalamnya bagaimana Kang? Nih, jipernya juga sudah yang paham. Cantik loh ini. Katanya harus ada tag bening ya. Nah ini tag beningnya kita lihat dulu. Jangan-jangan tag beningnya sudah copot kan gitu. Ini kan, soalnya dia sudah emboss semua tag beningnya, jangan-jangan ini sudah copot. Ah kan, ada bekas di sini tuh. Nah, bekas tag beningnya ya. Nah, jadi udah copot ini mah bos. Tag beningnya ya, yang sudah paham lah mana yang benar mana yang tidak ya, sudah bisa ngebedain ya. Nah terus rantainya aman ya, aman ya. Ah ini dilap aja bos ya, ini hitam dilap aja tuh. Ah aman ya tuh. Aduh bunda, dia di sini aman. Aman bos. Yang mau silakan tortor ya, 450 sudah murah bos. Pasaran 1 koma. Kemudian nah MCM. Nah mantul ini ya, ini belum saya isi aja ini bun. Kalau sudah saya isi, serut ya tuh. Wow ya, saya lihat ya ada lapak yang nge-sell harga ini di 3 juta bos. Serius Kang, iya. Ada yang nge-sell ini sampai 3 juta. Masa sih Kang? Iya. Ya. Di sini cantik ya. Semuanya sudah beremboss. Bis kulit lagi bos ya. Yang mau saya kasih di berapa ya? Berapa ini bun? Kira-kira saya kasih murah sajalah. Di kalau dipakai ini cantik sih. Ini buat pakai ke pesta. 500 gaskeun. Murah ya. Kemudian nah. Rantainya bos. Ya, ini kroko. Wow. Rantainya masih kinclong. Gagah banget ini bun. Di dalam bersih, tagnya gede. Cantik ini bun.
Bun, saya kasih murah, Bun. Ya. Yang dapat beruntung, yang mau langsung together 200.000. Next. Nah. Ini unik ya. Lucu ya. Tuh. Nah, tali panjangnya lengkap, Bunda. Wow, di dalamnya ini ada lagi poket. Nah, ya ada kotor-kotor sedikit, wajarlah. Tapi ini brandnya Marita. Marita Hurinainen. Marita. Marita termasuk jonggol, Bun. Ya, apalagi ini unik. Ya, dipakai kerja, dipakai ke kantor, ini unik. Tuh, nih. Marita. Yang mau, Marita mahal, Bun. Harganya tinggi. Yang mau 200. Marita gitu loh, harga 200. Kemudian, saya punya das. Nah, Bun, ini belum saya isi ini, Bun. Nah, ya bayangin aja, Bun, ini Dax kalau sudah saya isi bersih banget. Ih, Dax motif kulit gagak, sudut-sudutnya masih aman. Wow, sampai ke besi-besinya ini Dax, Bunda. Ini modelnya lain daripada yang lain ini, Bunda. Ambil ini, Bunda. Ambil. Jangan ditunggu lama-lama. 180. Kemudian, nah. Kita rungkagen. Ayo, Bunda. Nah. Nih. Aduh. Seger-seger ini, Bun. Tah. Come on. Nih. Nah. Ini dia, Bun. Ya. Gemoy banget kulitnya, ya. Cantik, ya. Ini jarang-jarang, loh. Ada tas semolek ini. Ya, ada tali pendeknya. Ya kan? Ada tali panjangnya dan ini masih mulus banget, masih like new. Tuh. Nah, bibir-bibirnya masih mempesona. Dan ternyata ini adalah anak len New York. Ambil, Bosku, ya. Anak len New York yang mau langsung together di 230. Sudah murah ya. Anak len itu anak, tapi beda ya, itu kulitnya gemoy banget. Kemudian nih, sling kulit mewah. Ya, nih bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Lengkap jiper. Ruang tengah mana ini? Kita lihat di tengah-tengahnya bagaimana ya. Bersih ya. Nah. Wah, banyak ruang ini. Tadi sini ruang. Aduh, sudahlah, Bun. Ambil. Yang mau 130. Murah mana lagi yang kudustakan, Bunda? Pierre Cardin. Ini ada TF warna ya, atau kotor dilap bisa mungkin ya. Tapi ini brand Pierre Cardin, lengkap dengan nomor seri. Nih. Nah. Oh, betul. Minus tali panjang ini, Bun. Tapi cantik ya. Yang mau 140. Masa iya Pierre Cardin 140, Bun, ah. Kemudian
Nah, Luis Cuartos. Nah, kalau ini pun Luis Cuartos itu sebetulnya dia lebih tinggi dari yang namanya Sisley, Nicole dan sebagainya. Nah, ya, ini kulit asli, lelah-lelah standar. Ya, diperhatikan dari depan ini masih mewah ya. Ya, mewah ya. Adapun kotor-kotor tinggal dielap. Mewah. Tuh, minus di handle-nya nih. Ya, handle-nya minus begini, lelah tuh. Ya, nih. Jadi, ya ini mah yang udah lama dipakai ya, tetapi dia berkualitas ya tuh. Tinggal disemir aja ya, semir coklat. Tapi ini, Bun, tas mahal, serius, tas mahal. Yang mau kita kasih murah 180. Wah, pasti kan enggak nyangka ya kan. Kang, murah banget. Nah, iyalah. Nah, kulit asli brand Jose. Dia lelah-lelah di sini karena dia magnet sering dipegang-pegang ya. Kalau di dalam ini cerah sekali. Jose. Tuh. Bahkan kulitnya sangatlah gemoy. Nah, ada ruang berjiper dan ruang tanpa jiper, tapi tertutup oleh magnet. Jose. Ya, kalau masih mulus pasaran 2,5 ini ya. Yang mau 120 murah. Kemudian ada Daxley. Semuanya masih mulus. Ya, nih. Dax dilapis dengan kulit asli. Kulit asli. Ini cantik ini, Bun. Tuh, yang mau langsung together di berapa, Kang? 100. Dimix dengan kulit ya. Ini mulus loh, Bun. Ya, pokoknya mas siapa yang cepat saja lah. Nah, untuk kali ini saya punya COC. Tuh. Bersih. Dan dia ini ukurannya kecil, Bun. Ya, semakin kecil ukuran, semakin rumit pembuatan. Maka harganya semakin mewah. Masih kokoh. Aduh, ini keren banget ini, Bun. Ah, terserah lah ya. Kalau mau oke, kalau tidak mau juga enggak apa-apa. Yang mau 300. Next. Nah, Sling MCM. Bisa laki, bisa cewek. Cantik ini, Bosku. Nah. Ya, lelah-lelah pemakaian wajar ya. Kulit-kulitnya mah masih oke, masih tebal. Tuh. Ya kan? MCM, Bosku. Menyala, abangku. Kulit-kulitnya gemoy. Menyala, Bosku. Wah, ini kalau diisi ini keren ini, Bun. Ya kan? Punya Sling MCM begini mau cantik banget, Bos. Serius kan? Keren kan? Yang mau di 400. Ya, 400. Saya kasih murah, Bos. 400. Ambil. Next. Kulit gemoy masih like new, tapi harga sewaktu-waktu bisa berubah, Bos ya. Ini yang MCM bisa jadi nanti saya sell di 700 atau 600. Kuma, Mas? Kemanaten? Kaluarkeun lah ka dieu keun. Heuh, tata anu anyar. Nih. Yang mau 170. Aduh, jadi kemurahan ya. Ini jadi terlalu murah ini, Pak. Nah, 170. Next. MK Light New. Nah,
Ini memang belum sempat saya isi ini, Bun. Tuh, ya, belum sempat saya isi. Nah, minusnya ini zipernya ada. Nah, ini zipernya tarikannya doang ya, tarikannya. Enggak tahu kemana sih. Ya, biasanya enggak tahu di mana ya, jatuh mungkin ya. Cantik banget. Ini mulus banget loh MK-nya. Yang mau ya, ini masalah tarikan-tarikan zipper mah ya. Ya enggak jadi masalah, Bun. Astaga, ini keren banget, serius. Masih celing. Yang mau ya, ini yang langsung-langsung aja lah. Ya, GPL enggak pakai lama, 750. Kemudian, nah, ini brandnya Borbonese, kulit gemoy, kelihatan ya, model kulitnya kulit sapi. Dan ini masih like new, ya, tuh model kulit gajah, masih like new. Dia di sini ada magnet, cantik pokoknya ini mah, Bun. Tuh. Untuk rantainya dia mewah seperti cendol. Bun, pakai tas ini keren ya. Bisa jadi sling, bisa jadi kembeng. Kembeng ya, gini teh apa sih namanya teh? Solder. Yang mau ini ambil, Bun. Ya, saya jamin puas. Model kulit gajah. 300 silakan. Next, nah, COC Hobo kulit mantul, ayo Sultan ini bos ya, model kulit gajah, Sultan ini Sultan, ya, pasaran 800 ini bos, pasaran 800 ini bos, yang beruntung. Ya, ini buat yang beruntung aja ini, Bos. Duh, keren banget, Bosku. Yang mau di 500. Model hobo itu susah carinya, Bun. Ya, model hobo. Aduh, pokoknya mah cantik banget. Tuh, ya. Astaga. Aduh, tuh. Ah, Bun, masa iya enggak naksir, Bun? 500, Kang. Iya, murah itu, Bun. Kemudian ini saya punya MK Tote. Nih, ya, dari segi kulit-kulitnya masih like new ya. Ya. Masih like new, Bun. Kulit asli, Kang. Yes. MK. Nih, ada tag-tagnya ya di dalam. Nah, modelnya dia seperti ini. Ya. Dia di sini MK. Ini masih like new, Bun. Ya, MK. Yang mau. Gagah banget ini kulitnya, Bun. Pokoknya mah di sini udah murah lah, Bun. Kita beli tas begini mah berapa juta tuh barunya. Ya. MK Michael Kors ya. Yang mau 450. Tapi langsung-langsung ya. Jangan ditunggu lama-lama. Pokoknya siapa cepat saja ya. Kemudian nih kulit asli. Nih, kulit asli. Ini brandnya Furla, kok ada ini? Dompet nih bagus, nggak apa-apa lah masukin ya. Nih, pakai magnet, cuman dia di sini agak kaku. Nah, di sini macam kebakar di sini ya kaku, tapi nggak jadi masalah ya. Tuh bisa dilembut-lembutin. Yang beruntung, ya kalau dipakai begini kan aman toh, nggak kelihatan ya. Yang mau 100,
Rungkad. Kemudian kita next. Nah, kulit gajah vintage warna hijau. Ini apa kertas ya, Om? 3000 won mungkin ya. Genuine leather. Ya, lelah-lelah. Ah, tuh enggak jadi masalah, Om. Tuh. Emboss. Gus ada enggak ada? Oh, ada. Oke, ya, yang mau ini gaskeun 120. Oke, Bos, ya kita lanjut nanti di konten berikutnya. Thank you for YouTube. Salam sehat untuk kita semua. I love you. Dadah.